sahabat Rega TVku dimanapun teman-teman berada, dunia gaib maupun dunia nyata. Asyik boy. Oke, jadi kesempatan video kali ini masih bertepatan pada bulan Ramadan ya teman-teman. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Oke, di sini di hadapan kita sudah ada bonsai kelapa teman-teman. Di sini rencananya kita ingin melakukan penggantian media teman-teman pada bonsai kelapa kita ini. Jadi teman-teman bisa lihat di sini agak nakar, kita gantung tinggi ya teman-teman. Jadi kalau dengan kurangnya media, biasanya bonsai kelapa kita ini akan kecil atau kurus ya. Di sini pun yang terjadi dengan bonsai kelapa kita. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita mulai videonya. Untuk pembersihan media, jika teman-teman takut, teman-teman juga bisa menggunakan air teman-teman seperti ini. Teman-teman juga bisa menggunakan air media, air sebagai bantu untuk membersihkan tanah teman-teman. Ini langsung kita taruh saja teman-teman, sembari kita gali. Di sini kita menggunakan cara ini aman teman-teman, kita tidak akan rusak akar ya, kita tidak akan rusak akar. Jadi ini teman-teman, setelah kita lakukan pengocoran dengan air, kita bisa lihat, dan selanjutnya kita masukkan media teman-teman. Dengan cara dikocor kita akan aman teman-teman, tidak merusak akar ya, dan merusak akar, dan media bisa kita kembalikan lagi seperti ini.
Oke, teman-teman. Jadi di sini kita ingin menumbuhkan akar baru ya. Setelah kita melakukan penggantian media, selanjutnya kita ground, teman-teman. Untuk penggroundan ini, bagi yang belum tahu, teman-teman bisa lihat video sebelumnya. Kita juga sudah memperkenalkan ground ini dengan menggunakan yakni baliho ya teman-teman, bisa menggunakan baliho. Tujuan penggroundan ini untuk menumbuhkan akar baru, teman-teman. Untuk masalah penyambungan, teman-teman juga bisa menggunakan baliho yang kecil. Selanjutnya teman-teman masukkan ke sini. Teman-teman juga bisa masukkan ke sini. Selanjutnya baliknya. Jadi teman-teman, sebelum medianya penuh kan, biar kita tidak susah, kita ikat dulu teman-teman. Teman-teman juga bisa menggunakan tali apa saja. Di sini saya menggunakan nilon ya teman-teman. Biasanya untuk pekerjaan bangunan rumah. Tapi bebas teman-teman, bisa menggunakan apa saja, tali rafia juga bisa. Lah, buatan situ dong. Biasanya penggerunan kita lakukan